Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. I bid you all with the best welcome in the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Teacher Fahri nak membincangkan, nak share ayat pertama dalam surah Al-Fatihah mengikut Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, apakah artinya? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Itu yang diterjemahkan dalam bahasa Malaysia. Tetapi perkataan Rahim dan Rahman sendiri, apakah artinya? Okay? Nah, ini yang saya belajar daripada guru saya dan ini yang saya nak sharekan. Okay? Yang pertama, perkataan Rahim itu sendiri dalam bahasa Arab is to be covered, to be wrapped, ya. Yeah? Seperti apa? Seperti baby yang di dalam rahim ibu. Ia jadi jaga, is being covered, is being wrapped, and it is being taken care of properly by Allah SWT. Itu dia. Yeah? Dan Allah mengilhamkan ibu-ibu supaya makan makanan yang sihat, ya. Yeah? Dan menjaga diri supaya baby yang Allah nak ciptakan dalam rahim kita itu dijaga dengan baik dan dapat membesar dengan baik. Ya? Itu artinya rahim. Allah SWT mempunyai sifat rahimnya pada kita bererti Allah SWT sangat-sangat menyayangi kita. Sangat-sangat menjaga, protect, He wraps you, He protects you, He keeps you safe. It's unconditional love. Forever and ever and ever. Allah menyayangi kita dengan rahimnya lebih daripada seorang ibu menyayangi anaknya. Dia tengok seorang ibu kalau dia nak melahirkan anak, punyalah sakit. Ada yang masa tu lah, tobatlah tak nak beranak lagi. Tapi setelah anak itu keluar, subhanallah. Dan bila dia memegang anak tersebut, seorang ibu yang mempunyai sifat kasih sayang yang Allah telah beri dalam diri dia, kan, akan menyayangi anak ini, akan protect baby ini. Dan begitulah dengan Allah SWT. Kita ni makhluk dia, dia yang menciptakan kita. Okay? Dia tahu secret dalam diri kita. And by knowing Allah SWT, we will know ourselves. Even the deepest secret within us, Allah SWT maha mengetahui. Aib kita Allah saja yang tahu. But He protects us. He covers our aib. Yeah, supaya kita tidak hidup dengan kesusahan. Itunya rahim Allah SWT pada kita. The unconditional love. Saying that He's always near. Sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Ujibu da'atiz da'i idha da'an. Jikalau hamba ku bertanya mengenai aku, katakanlah ya aku ini dekat. Dan aku menyahut seruan orang-orang yang menyeru pada aku. Perkataan Rahman pula bererti extreme love, extreme caring. Extreme is extreme, okay? That's what Rahman, Rahim, and is immediate. Kalau Rahim tu long term, meaning the long term love of Allah SWT. Rahman is immediate, extreme caring, the extreme love that He has for us. Okay? So when we feel down and you know when we feel that there's nobody who cares about us, tak ada orang kisahlah kat kita, semua orang tak nak jaga kita, ya, yeah? Ketahuilah bahawa Allah pencipta kita, ya Ar-Rahman ini, has extreme love and extreme caring towards us. Okay? And the thing is this, kita kena ada ilmu. Sebab cara Allah sayang dan menunjukkan kasih sayang kita bukan macam mana makhluk tunjuk pada kita. Contohnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kan? Beliau ada 4 cabaran yang sangat dahsyat yang beliau harus harungi. Dibuang daripada kecil, kan? Ditariknya kebebasan, jadikan dia hamba daripada kecil lagi, okay? Digoda oleh seorang manusia. Dan sistem kerajaan seperti semasa itu mesti ada scapegoat. Dan dia telah dicampak ke dalam penjara. Dan
daripada ujian-ujian begini, akhirnya dia menjadi seorang nazir di Mesir. Tugas dia apa? Macam menteri ekonomi lah, menteri keuangan. Dia telah ditugaskan untuk memberi makanan kepada jiran-jirannya. Memang bila Nabi Yusuf tu hilang, Nabi Yaakob sangat-sangat-sangat sedih. Sangat sedih. Tapi beliau yakin yang anak dia masih hidup. Nabi Yusuf pula, siapa tak sedih kalau tidak dipercayai, kalau dimasukkan dalam penjara, kan, dilupakan pula oleh syaitan mengenai dirinya, kan? Siapa yang tak sedih? Adik-beradik sendiri buang dalam telaga. Siapa yang tak sedih? Tetapi kesedihan yang dilalui oleh Nabi Yusuf dan Nabi Yaakob telah menyelamatkan ramai kesedihan ibu bapa dan anak-anak pada ketika itu yang sedang lapar dan dahaga, yang kemarau tidak menghasilkan apa-apa pertanian. Disebab kesedihan Nabi Yusuf dan Nabi Yaakob ketika itu, 4 dekad kemudian, telah menyelamatkan ramai anak-anak mati keguluran dan menyelamatkan bapa-bapa daripada sedih menanam anaknya sendiri. Itulah dia, ya. Bismillahirrahmanirrahim harus diperkatakan dengan begitu emosi, dengan begitu dalamnya, kerana Ar-Rahim dan Ar-Rahman ya Allah SWT is it eternal love, the extreme love, the extreme caring forever and ever. Dan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, I end today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibati.